empat mukena yang haram dipakai untuk sholat. Mukena potongan, sedangkan menurut Imam Maliki tetap sah, tapi dengan catatan tidak ada bagian tubuh yang terlihat saat menggunakan mukena potongan. Mukena tidak tertutup aurat, misalnya seperti mukena yang terlampau pendek sehingga kakinya terlihat, karena aurat seorang wanita adalah seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Mukena gambar hewan, Jibril menjawab, bagaimana saya masuk sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar? Sebaiknya engkau potong bagian kepalanya atau jadikan sebagai alas yang dipakai untuk berbaring. Karena kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar-gambar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4157 dan An-Nasa'i nomor 216. Mukena transparan. Mukena yang transparan akan bisa menampakkan bagian dalam mukena ketika dipakai, yaitu auratnya. Sedangkan ketika sholat, kita wajib menutup aurat, jangan sampai terlihat.